Pemirsa, akibat alami kerusakan mesin, kapal nelayan KM Dua Putra terombang-ambing di perairan Maluku Utara. Beruntung, 19 awak kapal berhasil evakuasi tim SAR. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR gabungan menemukan kapal nelayan KM Dua Putra yang terombang-ambing dihantam gelombang di perairan Maluku Utara. Kapal nelayan Dua Putra berlayar dari Pulau Bacan Halmahera Selatan menuju Pulau Batang Dua, Ternate. Namun di tengah perjalanan, kapal mengalami kerusakan mesin. 19 nelayan termasuk awak kapal berhasil dievakuasi. Tim SAR selanjutnya menarik kapal sampai ke pelabuhan Dufa-Dufa, Ternate.